Outstation, selama 45 hari, Sya'al Yahya berat hati nak tinggal anak. Sehingga saya menangis. Bergelar seorang ibu dan dalam masa sama perlu bekerja bukan satu tanggungjawab yang mudah. Itu juga yang dirasai oleh pelakon dan pengacara Sya'al Yahya yang terpaksa berjauhan dengan keluarga dalam satu tempoh masa yang lama. Ketika ditemui, Sya' akui berat hati untuk melepaskan tanggungjawab menguruskan anak-anak kepada suami tercinta, pengacara dan aktor awal Asy'ari. Menurut Sya', 39, dia terpaksa meninggalkan Lara Alana, 8, dan Laila Amina yang baru berusia 11 bulan, selama 45 hari demi penggambaran filem Telaga Suriram. Berat rasa hati, tidak dinafikan hati saya sangat berat, nak tinggalkan anak-anak yang masih kecil. Kadang-kadang terfikir, betul ke apa saya buat ini? Watak itu dah berat, tambah pula lokasi penggambaran jauh dari KL dan lama. Jarang saya buat benda ini. Bagi saya, ia satu pengorbanan. Tambah pemilik nama Sharifah Nur Razian Syed Mahathir Al-Yahya, dia mendapat pelepasan daripada awal, namun jauh di sudut hati tetap menangis, mengenangkan anak-anak yang masih kecil. Ujarnya lagi, dia terpaksa menyediakan checklist bagi memudahkan urusan semasa ketiadaannya, biarpun ada pembantu peribadi keluarga iaitu Joy. Saya dah cakap dekat awal, dan dia sangat memahami sehingga saya menangis. Sebab dah lama tak buat, jadi rasa lain. Awal ada juga rasa bimbang nak uruskan anak. Sebab bab urusan anak nak ke sekolah, memang saya yang sediakan. Awal tak tahu sistem sekolah, tapi saya beritahulah dia macam mana nak buat. Sya ditemui pada majlis pelancaran dan sidang media filem seram terbaharu Telaga Suriram yang bertempat di Restoran Majapahit, Mount Kiara pada petang Selasa. Selain Sya, filem tersebut turut dibintangi oleh Farid Kamil, Maya Karin dan Nabila Huda.